Selamat datang di Kabupaten Bandung. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan pengadaan barang dan jasa yang cepat, efisien, dan gratis. Kami juga menjamin bahwa proses ini bebas dari gratifikasi dan pungutan biaya. Langkah pertama, kunjungi situs resmi SPSE di alamat yang telah kami sediakan. Pastikan wargi mengakses situs melalui sumber yang terpercaya. Langkah kedua, pilih opsi daftar akun. Isi formulir pendaftaran dengan data yang akurat, termasuk nama perusahaan, alamat, dan nomor kontak yang dapat dihubungi. Langkah ketiga, setelah mengisi formulir, wargi akan menerima email konfirmasi, cek email wargi, dan klik tautan yang diberikan untuk verifikasi akun. Langkah keempat, setelah verifikasi, masuk ke akun SPSE wargi dan lengkapi profil dengan informasi tambahan yang diperlukan seperti dokumen legalitas perusahaan. Langkah kelima, untuk keamanan dan kemudahan transaksi, pastikan semua data yang wargi masukkan adalah valid dan terbaru. Langkah ke-6, jika wargi menghadapi kendala atau memiliki pertanyaan, tim kami siap membantu wargi. Jangan ragu untuk menghubungi pusat bantuan yang tersedia. Pak, kekurangannya ini, sama ini, dilengkapi dulu ya Pak. Waduh, nanti kalau sudah lengkap, mau nggak dibawa lagi aja ke sini buat diverifikasi ya Pak? Ya, mangga Pak. Aduh Pak, punten. Enggak Pak. Pak, punten Pak, enggak. Seluruh pendaftaran dilakukan tanpa biaya tambahan dan tidak boleh memberikan tempat hadiah dalam bentuk apapun kepada petugas. Jika Anda mengalami pungli atau tindakan tidak wajar, segera laporkan. Kami akan menindaklanjuti laporan Anda dengan serius. Para wargi harus menyiapkan beberapa dokumen diantaranya. Terima kasih telah mempercayakan proses pengadaan barang dan jasa kepada kami. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan pengadaan yang bersih, transparan, dan efektif. Selamat menggunakan SPSE di Kabupaten Bandung. Kami di sini untuk mempermudah para wargi.